Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alif Tani. Oke, pada konten kali ini guys, Alif Tani bikin eksperimen lagi guys. Jadi kalian sebelum tonton, tolong tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani. Mudah-mudahan channel Alif Tani bisa berkembang sesuai keinginan saya ya. Dan berkat kalian semuanya, channel Alif Tani bisa sukses. Amin. Nah, saya salam juga buat subscriber saya yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, kemarin saya suruh sebutin yang ada di Pemalang ya. Terima kasih subscriber saya yang ada di Pemalang. Kemarin dia komen suruh disebutin ya. Terima kasih yang ada di Pemalang. Saya salam buat mereka. Dan juga yang ada di luar negeri guys. Seperti Malaysia, terus Korea, Amerika, Singapura, Taiwan, Hong Kong ya. Brunei, saya terima kasih kepada mereka semuanya. Dan yang belum saya sebutin saya minta maaf. Yang ada di Indonesia, Sabang sampai Merauke. Saya salam buat mereka semuanya. Dan saya bikin eksperimennya ya guys ya. Saya bikin eksperimennya ini lagi di bongkaran ya guys. Jadi saya bikin eksperimen, saya memakai ban kereta tolak, memakai shockbreaker sepeda juga guys. Nah, pengen tahu seperti apa? Ini guys. Nah, ini saya akan menggunakan sistem seperti ini guys ya. Jadi saya memakai shockbreaker seperti ini. Saya mau pasang ke selesai pembongkaran roda depan. Nah, saya bikin seperti ini guys. Nah, jadi kita mau pasang dua supaya kelihatan bagus. Kira-kira menurut kalian bagus gak guys? Tapi ini memang sih belum gak saya semprot ya, belum saya pilok. Ntar kalau apa ya, memang kalau bagus eksperimennya, kalau oke, memang saya kasih las paten nih guys ya. Kasih las paten, ini juga paten. Saya cari tadi ya, cari besi yang ukuran shockbreaker itu ya, shockbreaker depan, tapi gak ada guys. Saya nyari-nyari gak ada, adanya yang ini. Ini pun saya minta, nggak beli di tempatnya bengkel Las Jumaris ya. Jadi saya tinggal minta aja di sana, saya dikasih, dibayar dia nggak mau. Alhamdulillah. Terus saya bikin seperti ini. Ini saya las seperti ini ya. Ini supaya saya bisa masuk seperti ini guys. Kayak gitu guys ya. Jadi saya bikin masuk seperti ini. Kalau yang ini terlalu besar, saya cari yang kecil nggak ada ya. Jadi saya bikin seperti ini lah. Yang jelas saya bikin seperti ini. Hasilnya ini seperti apa guys? Saya akan mencobanya. Ini juga apa? Ini udah kurang bagus lah ya, tapi nggak apa-apa, mungkin kuat karena ini juga besi. Ya, digarampai dikit. Jadi saya akan sistem pemasangannya guys. Oke. Saya kaget. Mudah-mudahan masuk ya. Oh, pasti masuknya dong guys. Gede-gede di karena mana nih? Dia jadi cepet kena drain kan ana loro. Ya, gigi bogie kenceng dan cepetan kenceng. Lucu banget ya guys. Jadi kalian jangan lupa tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani ya. Jadi bikin eksperimen-eksperimen sesuai yang kalian inginkan. Biar ini apa, biar kalian gak boring. Gak setangnya sih, maju mana nih, dukur mana nih. Hah? Oh iya, wispol oke lah. Siap. Mancing murah. Jangan lupa subscribe ya. Oh guys, yang satu udah terpasang ya. Kira-kira hasilnya seperti apa guys? Ini benar-benar saya memakai, kemarin kan kalian suruh bilang pakai kereta tolak ya, ban kecil. Saya memakai bikin seperti itu guys, supaya ini bikin bisa viral. Tolong sebar video saya bila memang untuk hiburan ya, tolong sebarin, bagikan kepada teman-teman kalian guys. Ini gimana nih? Ini hujan kan berkah. Yes. Ini pakai shockbreaker sepeda yang kemarin buat eksperimen di motor Supra bapak. Terus saya masukin ke dalam sini, sini saya langsung las guys. Ya, saya langsung las paten supaya buat main-main itu kuat guys. Ini bener-bener kocak banget ya guys. Biar kalian bener-bener kalian terhibur, saya bikin seperti ini guys.
Yuk, terus bang, dorong. Terus. Bola. Bisa ini bola. Oke, jadi dua-duanya udah terpasang. Kita pasang rodanya, kira-kira pakai roda kereta tolak atau roda ini, guys. Mau kereta tolak apa yuk? Biru Alif Tani memakai shockbreaker terpanjang dan sekaligus memakai ban kecil pakai kereta tolak 2, guys. Nah, ini banyak, guys. Jadi saya mau pasang seperti ini. Kira-kira kocak enggak, guys? Gokil enggak? Nah, kita mau pasang seperti ini, guys. Mantap. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya. Oke? Okay? Kalian bisa mencobanya di luar sana ya. Jadi eksperimen di channelnya Alif Tani supaya kalian terhibur ya. Jadi channelnya Alif Tani saya ingin supaya kalian terhibur. Dan kemarin juga ada ya guys yang bikin, yang ngasih saran supaya channel Alif Tani itu dikasih nama Alif Tani Racing, guys ya. Namanya ditambahi Racing, jadi Alif Tani Racing. Menurut kalian gimana, guys? Alif Tani Racing, guys. Oke, guys. Alhamdulillah, guys. Setangnya bisa terpasang. Nih ya. Setangnya bisa terpasang. Jadi, sekarang mau pemasangan roda kereta tolak, ya. Roda kereta tolaknya pun lagi dibongkar, ya. Dimarahin gak ya sama bapak ya, guys, ya? Tapi mudah-mudahan enggak lah, ya. Ini buat sementara pasangan tahun, ya. Ini pakai kereta tolak, ini udah punya ini. Kalau yang ini dulu ya buat eksperimen di Supra Bapak ini dulu, mungkin kalian ada videonya ya di channelnya Alif Tani, ada Supra Bapak memakai ban kereta tolak seperti ini juga. Di channelnya Alif Tani ada juga eksperimen memakai ini, itu Supra Bapak. Dan sekarang FU ya, sekarang FU Alif Tani memakai eksperimen seperti ini. Nah, ya, kira-kira keren nggak, guys? Ya, bikin seperti ini. Jadi kalau menurut kalian terhibur, tolong tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani. Tonton terus dan bagikan kepada grup kalian. Oke? Okay? Nah, ternyata kita memasang pakai kereta tolak ya, pakai ban kereta tolak, tapi ininya kurang lebar, guys. Apa shockbreaker-nya kurang lebar, jadi ban kereta tolak kan besar ya, jadi susah untuk dipasang. Perlu kita pakai kelas lagi, guys ya. Bisa kita pakai welding lagi. Tapi saya mencoba pakai ban sepeda dulu atau ban motor, guys, menurut kalian, guys. Jadi saya akan mencobanya dulu, guys ya. Nah, ini posisinya udah siap ya, tinggal pemasangan roda aja. Setang pun udah oke. Ya, ini semuanya udah oke, jadi kita tinggal pemasangan rodanya aja, guys. Kita istirahat dulu, guys. Masalah kondisi hujan ya, kita istirahat sebentar. Foto, Pak? Iya, foto.